teman-teman, jadi hari ini kita lanjut lagi mancing sekitaran pantai lagi teman-teman. Saya kemarin mancing itu yang metode ultralight di karang dangkal. Saya banyak strike kerapu dan mudah-mudahan hari ini kita dapat lagi kerapunya itu. Dan hari ini saya cukup pasang teman-teman. Saya sudah jadi cuaca hari ini, jadi api itu masih tinggi. Dan yang paling penting teman-teman, kita mau mancing, kita persiapkan alat dulu. Kita cek apa-apa saja yang sudah kita persiapkan. Jadi kita cek reel dan rod. Kita set piece. Kalau biasanya reelnya meningkat. Dan tak lupa kita cek umpan. Seperti ini teman-teman, kalau ini kita mancing ultralight tentunya di karang-karang. Jadi hari ini kita pakai lagi minyak yang cerah seperti yang saya gunakan kemarin. Nah, kita ada mulai hari ini sembarannya lumayan. Dan nanti saya punya teman tuh casting di sana, bisa bersama teman casting di sana. Mudah-mudahan kita strike lagi. Dan minggu lalu saya casting teman-teman di sana, itu bisa dicek di video sebelumnya. Saya banyak strike ikan kerapu, ikan pogot lainnya. Karena spotnya masih potensi ya, karena kita dapat strike banyak. Oke, kita cek semua alat-alatnya teman. Tidak lupa kita bawa ini, peralatan gunting maupun leader. Mudah-mudahan kita strike teman-teman hari ini. Oke, kita langsung ekspor teman-teman ya.